Momen dua gol indah Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe channel ini dulu agar admin selalu memberikan informasi olahraga lainnya. Timnas Indonesia mencetak dua gol ke gawang Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan kedua gol tersebut masuk dalam kategori gol indah. Gol pertama Timnas Indonesia dicetak oleh IKD Agung di menit ke-38. Dalam gol ini terekam jelas pemahaman antar pemain yang bagus. Saat Evan Dimas mengembalikan bola ke belakang tempat Syahrian Abimayu berada, barisan pertahanan Thailand lengah dan berpikir Timnas Indonesia bakal berusaha membangun serangan ulang. Proses gol kedua Timnas Indonesia juga tak kalah indah. Gol kedua skuad Garuda berawal dari manuver Egy Maulana Fikri yang melakukan tusukan dan mengakhirinya dengan tembakan kaki kiri. Tendangan Egy membentur bek Thailand, namun Evan Dimas bisa bereaksi dengan baik terhadap bola liar yang bergulir. Evan Dimas menerima bola dengan posisi membelakangi gawang dan sudut tembak yang terbilang cukup sempat, tetapi kapten Timnas Indonesia ini bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Setelah menahan bola dengan kaki kiri, Evan Dimas berbalik badan. Kiper Thailand memutuskan maju untuk memperkecil ruang tembak. Evan Dimas lalu dengan cerdik melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang yang tidak bisa dijangkau kiper lawan. Timnas Indonesia berhasil meraih poin perdana di kualifikasi Piala Dunia 2022 berkat hasil imbang tersebut. Dua gol skuad Garuda dicetak oleh IKD Agung dan Evan Dimas. Bagaimana menurut kalian?